Wa ala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam Ittaqullaha wa tamhuha wa khaliqin nasa hasan Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada Dan ikutilah setiap keburukan yang engkau kerjakan dengan kebaikan Sehingga dapat menghapuskannya serta berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak yang baik Riwayat hadis Hasan, riwayat At-Tanmidi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam Ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwwata illa billah Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lagi dalam program One Day One Hadith. Yang mana pada saat ini kita akan membahas mengenai hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi dalam hadis hasannya disebutkan di sini mengenai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Abi Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu masuk dalam agama Islam dan beliau pun meminta wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka diwasiatkanlah oleh Rasul dalam hadis ittaqillah haitsuma kunta sampai akhirnya dan juga diriwayatkan bahawa hadis ini disebabkan saat Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke negeri Yaman maka diwasiatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai ittaqullah haythumakunta. Dan juga hadis ini menjelaskan mengenai pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada, karena Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita dimanapun kita berada, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna kana alaikum rakiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kalian senantiasa memperhatikan apa yang kita lakukan, karena itu penting sekali bertakwa kepada Allah, dimanapun dan kapanpun kita berada, baik dalam keadaan kita beribadah ataupun saat kita tidak beribadah. Kalau kita beribadah, itu lebih pasti kita harus bertakwa, karena itu saat orang berpuasa, itu penting sekali untuk menanamkan takwa tersebut agar dia tidak masuk dalam perangkap menjalankan perkara yang haram hingga pahala ibadah puasanya pun akan hilang ataupun terhapuskan karena amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sendiri adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita karena tahu kita adalah manusia yang mungkin saja penuh dengan kesalahan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha ya maka setiap kita berbuat sebuah kesalahan baik kita meninggalkan yang wajib atau kita melakukan sebuah maksiat maka wajib bagi kita untuk segera bertaubat dan melakukan perkara yang baik seperti melaksanakan sholat, sholat sunnah ataupun dengan bersedekah apapun juga yang baik maka insya Allah dengan itu temuha akan menghapuskan daripada kesalahan kita jadi salahnya kita dalam perbuatan maksiat tersebut akan dihapuskan atau akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan kita. Karena itu penting sekali saat kita berbuat amal baik. Nah, karena itu jangan cuman berfokus dan berpatokan dengan amal-amal yang wajib. Kita sholat yang wajib, ya lima waktu ataupun puasa hanya di bulan suci Ramadan tetapi banyak perkara sunnah yang kita tinggalkan banyak perkara albir wa taqwa yang mana kita tinggalkan maka kalau kita kerjakan ada amalan-amalan sunnah tersebut Insya Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan yang wajib dan juga jika kita berbuat maksiat akan dihapuskan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala tetapi tetap yang namanya menghilangkan dosa perlu adanya sebab yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa khaliqin nas hasan. Maka ayolah kalian berakhlak dengan akhlak yang baik saat bermuamalat dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Karena sesungguhnya akhlak yang mulia adalah sebuah uh, contoh kalau kita adalah seorang muslim yang memang diajarkan oleh Baginda Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad perangainya adalah satu contoh yang indah. Karena itu jangan lari dari perangainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin akhlak kita baik maka ikutilah dan ketahuilah bagaimana perangainya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan inna ma bui'tsu li utammima akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali ing agar menyempurnakan daripada akhlak budi pekerti maka insyaallah dengan kita mengenal akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita tahu ternyata kita ini adalah manusia yang mungkin memiliki kesalahan maka insyaallah dengan kita tahu oh ternyata dengan berbuat amal baik kita akan dihapuskan dosa dan juga kita diminta untuk berakhlak dengan akhlak yang baik Faidah daripada hadis ini disebutkan maka kita diminta untuk luzumut taqwa untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya dimanapun dan kapanpun. Yang kedua al-musara'ah ila taubah. ya untuk mempercepat diri agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita berbuat sebuah kesalahan maka langsunglah untuk bertaubat dan juga langsung untuk berbuat sebuah hal yang baik agar dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan agar kita uh, untuk memiliki daripada akhlak ya berakhlak dengan akhlak yang baik dan berusaha memperbaiki bagaimana muamalah kita dengan orang-orang di sekitar kita, terlebih khusus dengan kerabat saudara dan keluarga, dan juga kaum muslimin pada umumnya, bahkan terhadap orang-orang yang non-muslim ataupun dengan hewan-hewan sekalipun, kita harus memiliki akhlak yang baik arrahimuna yarhamuhumur rahman taala ta irhamu man fil ardi yarhamukum sama sesungguhnya orang-orang yang memiliki sifat rahmah kasih sayang yang baik yang akhlaknya mulia maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dan mencintai hamba-hamba tersebut semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia dan juga Allah berikan kepada kita ketakwaan yang sempurna آمين آمين يا رب العالمين والعاف منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته